Yo, halo semua, kembali lagi sama saya Rizky Javan, dan kali ini kita bakal main game Ars Nike, ya kan? Jadi di sini saya bakal ngelarin event MB X8 ya, yang challenge mode cuy, dengan squad yang seadanya gitu ya kan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke battlenya cuy. Oke, ini dia squad yang saya pakai itu seadanya ya, seadanya cuy, seadanya seadanya yang saya punya gitu ya. Oke, langsung kita play cuy. MBX8 perskom per server. Wow. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya teman-teman. Kita pasang Kang Dimas cuy. Kang Dimas di sini ya. Langsung kali dua aja cuy. Langsung kali dua biar cepat gitu ya kan. Nah, langsung di sini Kang Dimas pakai cuy. Langsung kasih bagpipe sih di sini. Buat ngehajar yang gede itu cuy. Gede yang di atas itu harus dihajar sih. Terus kasih W di sini cuy. Agar ngehajar yang kerocok-kerocok di tengahnya ini ya. Karena itu ngeselin sih. Dia itu cepet banget cuy larinya cuy. Lalu taruh ini blast di sini cuy. Taruh blast di sini biar enak gitu ya kan. Nah, kalau di sini sih ini si bagpipe sih untuk ngehajar yang gedenya ini untuk awal-awal. Terus kasih Saria di sini ya. Karena yang kecil-kecil ini pasti jalan gitu cuy. Kalau udah gini taruh ke Squares di sini. Apa namanya? Squares cuy. Ini nih jangan lupa cuy. Nah, gitu ya kan. Harus lumayan anu sih. Lumayan cepat gitu cuy. Terus kasih ini di sini. Kasih perit di sini cuy biar nge-skill gitu ya peritnya cuy. Nah, di sini sih tunggu dulu cuy. Eh, santai dulu sih. Nunggu-nunggu musuhnya dulu. Oke, musuhnya ada langsung stun, langsung di sini pakai iprit skill, Dimas skill. Oke. Itu nice banget. Taruh kucing di sini guys. Kucing Rosmo kita ya kan. Rosmo terus kasih healer cuy. Shining kali kasih shining cuy. Ini sekuat seadanya ya kan. Sekuat seadanya yang saya punya gitu cuy. Ini yang saya punya kan seadanya gitu ya kan. Oke. Di sini sih taruh ini sih apa namanya? Silver Ash sih di sini. Biar ngenahan yang gede ini ya kan. Karena ngeselin cuy. Ini pakai skill Dimas jangan lupa cuy. Jangan lupa pakai skill Dimas ya kan, Kang Dimas. Stun aja langsung. Dimas. Oke, aman. Aman. Oke, di sini kan aman cuy. Nah. Ini nunggu bosnya maju sih ini. Kalau udah kayak gini cuy, nunggu bosnya maju sih. Anjir cuy, bocil kematian ngeri banget sumpah. Oke, karena bosnya udah maju ya. Langsung aja sih skill pakai ini. Oke, tunggu dulu cuy. Tunggu bosnya mati dulu. Kayak gini cuy. Wow. Skill cuy. Ini kasih bagpipe sih. Di sini udah bisa nggak bisa nahan lagi cuy sariannya cuy. Jadi kasih bagpipe gitu ya kan, biar bisa nahan. Oke, di sini taruh ini cuy. Skill ini, skill W. Ya ini sih udah pasti ini cuy. Oke. Angkat aja sih. Oke, di sini ya Eja nggak kepake cuy, pakai cuy. Saya Sekte Eja harus memakai Eja dimanapun kalian battle gitu cuy. Walaupun level 1 battle terus pakai Eja cuy. Eja selalu di hati ya. Apa sih cok? Eja cok, finisher kita Eja. Oke. Selesai ya kan, selesai. Ya gitu aja sih ngelarin MBX8 gitu dengan sekuat yang seadanya gitu cok. Seadanya ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu saja sih untuk video kali ini ya. Cara kelarin event di MBX8 ya. Yang CM cuy. Dengan squad yang seadanya cuy. Seadanya ya. Ingat, semakin nolep kalian semakin berkembang cara kalian. Saya Rizky Japan pamit dulu. Bye bye.